Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali dengan Ibu Wiwi. Hari ini kita akan belajar bersama. Silakan disimak dengan baik ya. Kembali lagi dengan Bu Wiwi, pelajaran PKLH. Kelas 4, bab 1, kali ini kita akan mempelajari tentang sumber air bersih, KD 3.1. Tahukah kamu dari mana sumber air didapatkan? Tetap bersama orang tua kalian di rumah, bisa mengamati dari mana sumber air, agar tumbuh kepedulian kalian tentang pentingnya menggunakan air. Air berasal dari sumber yang berbeda-beda, antara lain. Yang ke-1, air angkasa, yaitu yang berasal dari air hujan. Namun belum sepenuhnya air hujan dimanfaatkan oleh manusia karena belum memenuhi syarat kesehatan. Yang ke-2, air permukaan, yaitu air yang berasal dari laut, sungai, danau, rawa, dan waduk. Namun penggunaannya juga masih perlu pengolahan. Yang ke-3, air tanah. Air tanah ini terbagi dua lagi. Yang pertama, atas tanah tertekan dalam air, tanah yang dibatasi oleh dua lapis kedap dan mempunyai tekanan, contoh air sumur arteris dan mata air. Yang B, tanah tidak tertekan, adalah air tanah yang dekat dengan permukaan tanah, contohnya sumur pompa dan sumur gali. Demikian pelajaran PKLH hari ini, baru sampai pada manfaat air dan akan dilanjutkan pada minggu depan. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Semoga anak-anak dapat memahami penjelasan yang Ibu bawakan. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.